Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya. Konten kali ini saya di Jumat Bersih ini, kita walaupun memakai korpri dengan 17 Februari hari kesadaran, dan kita sadar bersih untuk pelaksanaan Jumsi, teman-teman. Oke, ini saya di depan gedung B tempat kantor saya melaksanakan tugas. Dan oke, teman-teman, kita kembali mengikuti yang bersih. Nah, ini teman-teman, ini Sohibul Bed Kyai Haji Ridwan Barkowi, teman-teman. Gimana Pak Haji? Gimana Pak Haji bersih? Gerimis gimana Pak Haji Jumat ini? Gerimis mengundang. Oke lah, iya. Itu rambut kamu bersih-bersih amat itu. Iya, udah. Biasa kan malam Jumat. Jumat ya, iya. Ini gerimis gini. Oke, teman-teman. Harus bersih. Harus bersih. Tempat. Iya. Clear and clean ya, oke. Oke, teman-teman, nih Pak Haji akan mengambil sapu, teman-teman. Nah, ini walaupun gerimis, tetapi tetap teman-teman. Ini oke, okay, ini Pak Sukris, teman-teman. Ini Pak Sukris, ha? Oh iya, malu sama Pak Sukris dong. Beliau adalah sudah tiga adik nih. Kepala PTD ini, masa kita nggak bersih, teman-teman. Oke, teman-teman, ini yang rajin sekali, teman-teman, yang sekali opsi. Dan ini semua dibersihkan ini, dan tidak lupa juga Bapak Cucu selalu hadir. Bapak Cucu ya, mantap Pak Cucu. Tanggal 17 korpri ya, semangat Pak Cucu. Tapi Pak Cucu ini pemilik pabrik beras dan pemilik pabrik karet. Oke, teman-teman. Dia walaupun kaya juga dia sangat rajin bersih. Dia punya pabrik karet, pabrik padi. Oke, ini mah yang tukang stum. Tukang stum, bulldozer. Oke, teman-teman nih. Oke, dari Bina Marga ini. Oke, Ibu Dewi juga. Ini Bu Dewi masih gak guru SMP. Dia guru SMP, teman-teman, ini. Oke, walaupun korprinya masih hebel, tetapi beliau semangat, teman-teman. Oke, iya dong nih, harus dong. Oke, teman-teman, semangat teman-teman nih. Ini Bu II memimpin PKL. PKL itu singkatan praktek kerja lapangan. Dari SMK mana, Dek? Hah? Oh, jangan lupa subscribe ya. Jangan latif channel masuk ini. Masuk jangan latif channel nih. Nah, ini sudah hampir 2 bulan ini bertumpuk-tumpuk, teman-teman tuh. Sampahnya, maka ya dibakar sajalah. Walaupun secara ahli lingkungan tidak boleh sebetulnya membakar. Tapi apa boleh buat, mudah-mudahan dalam keadaan kondisi yang serba worried ini kita bebersih, teman-teman. Ini masih dipimpin oleh Ibu Kasubag. Nah, ini teman saya kemarin ikut musrenbang, teman-teman, di Lembang. Nah, oh iya, yeah. Kemarin pulang jam berapa, bro? Jam 11. Oh, jam 11? Hah? Jam 11 kan saya juga hampir jam 1, Lin. Oke. Oke, bro, semangat terus. Kalau kakak di Semarang sekarang? Oh, Broma di sini? Iya, Pak. Bagus lah. Sama istri? Iya. Bagus. Semangat terus, teman-teman. Ini juga Pak Jajang. Pak Jajang rajin, teman-teman. Beliau sangat... Saya senior di sini, di Bandara. Senior. Ya, iya tuh. Angkat saya. Doakan. Udah berapa? 16 tahun ya? Iya. Mulai berdiri atau... Saya ke sini juga Jajang sudah ada ya. Sama-sama saya. Oke, Jajang. Ya, mudah-mudahan Jajang diangkat lah. P3K atau PNS. Oh iya, mudah-mudahan terenyuh ya yang mendengarkan. Ya, tetap semangat ya. Ini Bu Iim juga, ini dari SMK, teman-teman. Ya, walaupun Bu Iim ini sedang menyusui, tetapi beliau sangat rajin, teman-teman. Iya. Nah, kalau ini mah kayak
kayak kepala kasubag TU, SMP sama guru PMP ini mah Bu Dewi deh. Karena enggak pernah megang. Kepala sekolah ini. Nah, ini guys. YouTuber kita lagi nyapu, guys. Nah, teman-teman, ini cara memegangnya yang benar Pak Latif. Nah, ini bagus ini. Bagus coba caranya. Jangan nyapu yang bersih, yang kotor. Nah, ini Bu Dewi marah. Nanti di sana nyapu nanti mundur. Bunurnya. Bu, kalau nyapu mah harus bunur. Ini nomor kita ketinggal. Kayak tanur. Terus, Bu. Tapi cuma gini-gini, Bu. Yang betul begini secara akademis. Teritorial begini. Tapi apa ini? Secara akademis begini. Luar biasa ya. Nah, ini kembali saya pegang kamera ini. Oke, Pak Haji masih sukses teman-teman. Masih sukses. Oh, lumayan ngehegak ya teman-teman. Nah, ini dari Mister apa? UPT2 ini. UPT2. Oke. Ahlan wassalam. Ahlan. Oke. Oke teman-teman. Sekarang di Arab sedang musim apa? Hujan. Oh, hujan. Oh iya. Sekarang mah di Arab itu ya gunung berhijau ya? Iya, hijau. Hijau sekarang mah bener. Sekarang mah dia mau kiamat. Tanda akhir zaman katanya. Tanda akhir zaman. Tapi kan nabi juga nabi akhir zaman ya. Iya. Jadi sebetulnya betul bagus. Karena memang tanam-tanaman yang dari Indonesia tanahnya serta pohonnya kan dibawa ke Arab. Iya. Jadi sekarang tumbuh baik. Jadi ada perubahan iklim kalau saya bilang. Betul. Terlepas dari apakah itu akhir zaman atau tidak, tetapi ada perubahan iklim di sana. Betul. Terus ada perubahan dari pola orang untuk berbuat nanam pohon di sana. Iya, betul. Oke. Banyak juga padi yang dihasilkan dari sana. Betul. Ada padi, ada sayuran, ada buah-buahan. Ya, dianggap bahwa walaupun gersang Arab Saudi tapi kan indah ya. Indah terus semua makanan minuman tersedia di sana. Siap. Iya, oke. Okay. Sudah pernah ke sana lagi? Belum. Apa? Belum ke Arab, belum ke Makkah. Belum, insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan ya. Iya. Nah, ini Bihoir, ini tinggi berapa ini? 190. Wow, hampir 200 teman-teman. Hampir ini 200. Teman-teman kurang ini 1 cm. Kurang 1 cm. Ah. Ya, teman-teman orang Arab yang sedang bekerja di PU. Ini orang Arab yang sedang bekerja di PU. Dan orang Indonesia kan bekerja di sana. Ah. Nah, sekarang terbalik orang Arab kerja di PU Pengairan. Oke, dengan Mas siapa ini? Mas Reza. Oke, Reza. Jangan lupa channel. Oke, terima kasih. Siap. Kan punya ini, punya YouTube enggak? Punya. Punya siapa? Oh, enggak sih. Oh, belum punya. Instagram? Punya. Punya Instagram apa coba? Reza Malik. Reza Malik Facebook? Enggak ada. Oke. Oke, Reza Malik, mudah-mudahan sukses selalu. Ya. Mudah-mudahan Arab Saudi Indonesia kembali terus meningkatkan hubungannya. Amin. Dengan banyaknya umroh, haji, terus perdagangan, ekspor impor bisa ke sana. Amin. Oke. Mas Reja? Reja? Siap. Ya oke, terima kasih. Sukses. Terima kasih. Ke teman-teman nih. Teman-teman, ini teman saya yang rajin sekali bersih-bersih. Nah, nanti kita akan ini hampir sudah bersih, tinggal nanti kita ke bawah, teman-teman. Kita akan ke bawah nanti untuk melihat suasana di bawah nanti. Oh, ini dari UPTD 2 ya? Mas Eko. Ya, Mas Eko dengan Pak Sukris, dengan Mas Reja. Dari Arab Saudi, teman-teman ini. Oke. Oke, teman-teman. Nanti setelah beres ini, Eko Bina Marga sudah ada, Bun? Oke. Untuk sini beres, nanti kita ke sana ya Bu Dewi ya. Kalau sudah ada mesinnya ada mesinnya. Dan Bu Dewi dan Bu Kasubag menyediakan liwat untuk kita semua nih. Oke teman-teman. Amin. Pak Cucu. Oh, teman liwat aja. Oke. Iya laba-laba. Iya oke. Juga Pak Cucu juga ada pabrik beras itu, pabrik karet punya. Oke.
Oke teman-teman. Ada ruko dua din. Oke teman-teman. Nah ini kalau di camping ini, wah itu mahal sekali nih. Kalau di tenda-tenda camping ini, oh kayu ini bisa dibakar itu. Oke teman-teman. Oke untuk bagian satu kita cukupkan dulu sekian karena sudah 10 menit. Kita lanjut nanti di part 2 melihat di sana di bawah kita pakai sinso ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.